Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, coba lagi. Mudah-mudahan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan rezeki yang melimpah, tidak kurang suatu apa. Ini aku punya receiver parabola, sudah tidak terpakai. Aku akan modif, jadikan power ampli untuk miniatur ya, dengan PAM 8403. Ini PAM 8403 aku pasang pada PCB lubang ya, untuk menempelkan agar mudah dipasang pada tempatnya di sini ya. Nanti kita port di sini. Ini kebetulan untuk supply-nya ini 5 ampere yang kok 5 ampere ya. 5 volt, ada 5 voltnya, dan paling besar ampernya adalah yang 5 volt kebetulan ini ya. Ini powernya sudah aku pasang kabel ya, yang bagian in ini LR masuk ke potensio yang tengah. Jadi yang ini masuk in dari power ini, kemudian yang ini yang pinggir masuk ke input ini karena begini. Dari sini ke sini ya. Kalau ke sini min, kalau ke sini plus, volume tambah. Jadi begini. Jadi ini yang ke in power ini. Kemudian yang ini aku tambah elko 1000 mikro. Kemudian dari sini juga bisa ya baliknya. Jadi kalau kabelnya agak besar ya, kalau ketarik-tarik begini itu enggak masalah ya. Tapi kalau nempel di sininya, nanti ininya bisa ketarik dan bisa patah ini ya. Jalur PCB-nya kecil-kecil. Kalau begini aman ya. Untuk konektor ke speaker juga sudah aku siapkan ya, nanti aku pasang di sini gini, kemudian ini di sini, nanti kita scrub di sini. Oke, ini kita pasang lampu dulu ya untuk monitor tegangan. Ini lampu merah, LED merah ya. Biasanya kalau yang ini yang kecil, ini yang lebar ya, yang lebar ini biasanya main. Untuk yang kecil ini biasanya itu plus. Kita pasang ini, aku kasih resistor karena lampu ini adalah 3 volt, kalau dari supply-nya di sini 5 volt, jadi
tidak mati ya. Kita pasang dari sini, dari balik. Oke. Ini yang di sini setelah lewat R resistor, kita solder di sini. Tegangan dari supply kita pasang yang sini plus ya, plus yang sini min ya. Oke. Kita pasang jalur speakernya yang di sini ya. Main plusnya jangan terbalik ya. Kita pasang yang plusnya dulu agar aman tidak terbalik ya. Kita cek apakah betul plus ini. Betul. Ini saling berpasang-pasangan ya. Karena ini bridge, di stereo bridge, tidak dengan ground ya. Speakernya tidak dengan ground tapi dengan dari IC-nya sendiri, min dari IC plus dari IC untuk speakernya ya. Kita pasangkan ke sini nanti ya. Solder kalau panas akan copot lagi ya. Jadi kalau menyolder ditunggu kalau sudah dingin ya, gini. Ditunggu kalau sudah dingin dia akan nempel ya. Kalau masih panas akan copot lagi. Nah, kalau sudah dingin dia nempel. Betul, main plus ya. Kita pasang speakernya. Ini yang hitam putih di plus, yang hitam di hitam. Kemudian speaker yang satunya, speaker yang satunya begitu juga, nggak boleh terbalik ya. Kalau terbalik nanti bassnya akan hilang. Oke, betul. Iya, sama ya. Kemudian kita coba. Oke, udah bunyi. Yang satunya yang sebelah. Ini kita menggunakan speaker 4 in. Kemudian yang satunya sudah kita masukkan ke Bluetooth ya. Karena ini Bluetoothnya kita pakai mono. Jadi ini bagaimana ada dua.
ada dua ini, bagaimana caranya pakai ini. Nah, bisa L dan R bisa masuk semua. Gitu ya. Kita coba.